Merah. Mulai sekarang ketika ini kita tak mau lagi tinggal sah. Boleh tak janji dengan Ustaz? Boleh tak? Betul ni? Jangan insyaAllah je. Ini solat tak boleh insyaAllah. Boleh ke tak? Boleh tak? Baik Ustaz. Saya mulai hari ini tidak akan meninggalkan solat dengan sengaja melainkan ketika Allah bagi cuti ataupun ABC. Saya berjanji ini di hadapan Allah SWT. Bila sebut di hadapan Allah SWT, ramai tak sebut kan? Tak berani. Jangan di. Kalau tidak jadi macam ni. Sanggup ke kita? Sanggup ke kita? Tak sanggup, bagus. Baik. Okay. Kemudian Nabi jalan lagi. Jalan. Kemudian Nabi dapat satu gulungan yang gunting lidah dia. Dia keluar. Lah. Keluar baik. Lah. Keluar lagi balik. Lah. Tak berhenti-henti. Kalau 10 kali keluar je lidah, 10 kali gunting. Nabi tengok, ya Jibril, gulungan apa ni? Dah lidah kena kerat, timbul balik, kerat balik, kerat, 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 dan lagi, dan lagi. Kata Jibril, ya Muhammad, ini gulungan orang yang suka menyebarkan fitnah, gosip. Kan? Orang suka gosip kan? Gosip. Nak tahu kan? Semenjak Ustaz Azmi datang sekolah kan? Adalah satu hamba Allah ni. Dia bukan tergila kau Ustaz Azmi, tergila dengan Bilal yang azan zuhur tadi tu. Saya ada sebut koyum. Kan, dia sebut je. Kan, tak lepas tulis dekat buku ni pun tulis koyum idaman hatiku. Kau lagi mampu. Oh, boy. Dahsyat. Tak sedar ni. Ingat orang tak tahu ke cerita dia. Berapa ramai jantan yang dah bersama dengan dia. Nampak? Ini menyebarkan fitnah dosa haram. Nanti kita akan gunting lidah kita dalam neraka Allah. Nak buat ke tidak? Nak buat ke tidak? Jadi jangan sebarkan fitnah. Kemudian Nabi jalan. Jalan. Nabi nampak satu gulungan manusia sedang menghadap makanan. Dua jenis makanan. Satu makanan, pizza ada, burger ada, lamb chop, chicken chop, chop. Gulai ikan patin, gulai tempoyak, masak lemak. Apa lagi? Apa nama ni? Asam pedas. Nasi Arab. Nasi Arab, nasi Cina, nasi India, nasi Bugis, semua ada lah bakar. Memang sedap. Orang keluar daripada dapur tu berasap. Lama dia punya aroma. Yang sebelah lagi kan? Sama juga tapi dah busuk, dah expired, busuk dah. Ya busuk. Busuk, glasi keluar dia punya apa bulat tu keluar kan? Takut. Tapi manusia ni dia makan yang busuk tadi tu. Macam? Yang busuk dia makan. Geli tak? Tengok orang makan makanan basi, geli tak? Ya Allah, geli. Ada sini yang tak geli kat tangan? Dia makan makanan. Saya selama, ya? Saya lagi basi saya makan. Lagi saya tengok makan. Ada? Tak mahu tak ada kan? Tapi manusia makan makanan tu. Jadi Nabi berherat. Nabi tanya, ya Jibril, ini gulungan manusia apa ni? Jadi Jibril kata, ya Muhammad, ini gulungan orang yang makan, orang yang pilih benda yang haram walaupun ada benda yang halal. Apa maknanya? Maknanya ada makanan yang kita kan ada duit, kita sanggup curi kawan kita punya duit. Kita sanggup curi makanan kawan kita. Kita sanggup curi duit mak ayah kita. Kita sanggup curi duit adik, abang kita. Semata-mata kerana nak top up. Semata-mata kerana nak top up handset, nak internet, nak WhatsApp. Semata-mata kerana kita nak on internet, nak buka Facebook, nak berchat dengan power kita. Sanggup kita curi duit mak ayah kita. Halal ke haram? Tahu pun tahu tak bang?
Sanggup makan benda yang ada pesanan peraja ke? Tak ada Oh, apa ni? Jam pun tak ada kat aku. Okey, tak apa-apa. Ada sikit lagi masa, insyaAllah. Okey. Makan benda yang haram. Walaupun ada benda halal, tapi dah makan benda yang yang haram. Kan? Ada air yang halal. Air macam-macam. Air Bandung ada, air Surabaya ada, air Medan ada, air Jakarta ada, air Kuala Lumpur ada, air Ipoh ada, air Putu Gajah ada, air Tapoh ada. Apa air Sungai Kinta ada. Segala macam air yang halal ada, dia minum air yang haram tu. Dia minum lepas tu dia jadi Azam 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 Tu mabuk tu. Bagi saya satu lagi beer. Haram. Benda yang halal ada, dia ambil benda yang haram. Jadi dia seperti gulungan tu. Ada benda yang halal ada, esok-esok katalah lagi 10 tahun, umur dia dah 20-an, ada boyfriend, boyfriend nak ajak eng, kata suri. Nak kahwin, nak tahu tak bang? Kalau nak kahwin, aku terima nikah. Dot-dot, binti dot-dot dengan mas kahwinnya. RM100 tunai. Yelah, saya tak andal lah ambil nama sesiapa kan. Ambil dot-dot-dot lah. Kan saya tak ambil nama. Apa nama? Siapa nama? Nama Felicia Yap pula. Kan? Nanti orang kata saya nak pula. Mentang-mentang lah kan. Ustaz-ustaz pun minat kan. Nanti Ustaz Azmi pun orang kata minat juga. Jangan buat hair. Kan? Ustaz dah watai lah. Okey, dah abang. Jadi, pilih benda yang halal, cakap dengan boyfriend, kalau boleh tunggu, tunggu. Kalau tak boleh tunggu, sila belah. Sila belah. Saya nak belajar rajin-rajin, saya nak cari kerjaya saya, saya nak bakti pada ibu dan ayah saya. Lepas tu, kalau kamu nak kahwin dengan saya, kamu jadi imam kepada saya. Boleh tak boleh? Jangan pilih benda yang berzina itu nikah itu tahu tak apa? Boleh cikgu? Cikgu belakang ingat kan? Satu je. Tulis kalau besar. Berzina haram. Nikah halal. Tulis macam tu. Daripada formal sampai tingkatan 5. Bagi dia faham. Kalau tidak gerang. Lama-lama tengok apa hal ni. Rupanya dah nak beranak lah. Yang buat hal. Benda yang haram itu Allah Ta'ala mur. Okey. Tengok. Jangan jadi macam ni. Ya, cari hidup yang susah. Dah cukup. Jangan lebih-lebih. Okey, kemudian terus Nabi jalan lagi. Nabi tiba-tiba Nabi terbau satu bau yang wangi. Wanginya. Bau apa ni Jibril? Bau apa ni? Huyo. Tak ada Nabi sebut macam tu. Apa yang sebut? Nabi bau wangi kan? Jadi Nabi tanya pada Jibril. Ya Jibril, bau apa wangi ni? Kata Jibril, ya Muhammad, ini bau kubur masyutah. Kubur siapa? Masyutah. Jadi masyutah ni siapa? Bukan sikat anak perempuan Fir'aun. Dia sikat anak perempuan Fir'aun tu. Rambut sampai ke kaki. Jadi adik-adik, simpan rambut. Kalau panjang, jangan sampai kaki tu. Kalau cuma sampai kaki, berjaya memang pontianak harum sunnah malam. Ataupun hantu kat lima. Ataupun mon. Terdik lamunan. Kau memang pontianak. Tapi Husin memang bodoh. Lagi piang. Bodoh lah Husin. Bodoh piang lah. Ingatkan orang betul pontianak. Panjang apa? Panjang. Kalau simpan jangan terlalu panjang. Nanti macam pontianak. Kalau tak nak simpan rambut, jangan rambut jadi macam lelaki. Macam pekit tu, pendek macam ada ustaz jumpa perempuan rambut macam ni. Tunggu, perempuan ustaz tengok kan, ustaz perhati tengok. Tapi bukan pandangan lainlah, ustaz tengok. Ustaz tengok kan. Atas bawah ustaz tengok macam perempuan. Muka macam perempuan, gua cakap lu ayu, gua cakap lu. Tapi rambut dia macam rambut ustaz ni. Jadi adik-adik, kawan perempuan, kalau simpan rambut pendek macam tu,
hukum dia berdosa kerana menyerupai lelaki. Allah Ta'ala laknat perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Ah, super. Tapi cikgu kamu dua orang belakang tu dia memang lelaki sejati lah. Dia takkan jadi awam ya. Ya, tengok ya. Lelaki sejati kan? Anak dah 5, 6, 7, 8 orang kan? Okey. Steady. Macam ustaz kan? Ustaz lelaki sejati. Betul lah dia.